Ilegal ya, diduga gudang salak ilegal yang selesai 2 hari lalu ya dari Kodim Medan menemukan gudang tersebut, dan pada hari yang sama juga Polres dari setempat juga sudah menghubungi saya terkait penemuan ini. Jadi intinya kami apresiasi dan saat ini sedang diproses hukum di kepolisian ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan mengikuti perkembangannya, dan yang pasti Pertamina siap untuk mendukung dan juga akan memberikan keterangan jika memang dibutuhkan nanti oleh penyelidikan dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kodim itu sendiri. Itu pangkalan apa cuman itu, Pak? Nah, sampai sekarang saya belum bisa pastikan. Ya, karena saya hanya mendapat keterangan di situ di Medan Lili gitu ya. Dugaan kita itu asal solarnya dari mana itu, Bang? Sama sekali saya belum bisa memastikan ya, karena yang pasti saya harus melihat dulu juga bagaimana keterangan-keterangan yang telah didapatkan oleh kepolisian ya. Baru dari situ kami akan coba untuk melihat seperti apa kondisinya gitu. Tapi yang jelas saya tidak bisa memastikan solar itu dari mana, karena sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang valid dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kodim. Intinya kami mendukung apa yang telah dilakukan oleh kepolisian dan juga angkatan darat ya di sini dalam hal ini Kodim. Dan bisa menegaskan kalau memang itu solar bersubsidi tidak bisa disalahgunakan ya, Bang? Oh, solar subsidi itu sudah jelas ketentuannya dan sudah jelas juga bagaimana tata cara pembeliannya di SBU. Itu barang bersubsidi, di mana sudah dari sejak awal tahun kita sudah sampaikan untuk membeli barang subsidi ini harus memakai QR code terdaftar, dan juga penggunaannya harus tepat sasaran. Jadi kalau namanya menimbun, apalagi menjual kembali oleh pihak lain, itu jelas masuk ke tindak pidana. Itu sudah ada undang-undangnya juga gitu ya, untuk barang subsidi biosolar ini.